cadangan menu keto diet yang pertama, mungkin untuk sarapan korang boleh ambil telur goreng bersama dengan avocado. Dua telur goreng, minyak untuk menggoreng dan juga ataupun keju sekiranya korang nak sedap sikit lah. Dan half avocado. Goreng telur dan tabur sedikit keju, makan dengan avocado. Itu untuk breakfast. Jadi nampak lah, korang makan sedap pun untuk diet keto ni. Korang nak apa lagi dapat? Telur goreng, ada keju, ada avocado. Sedap kan? Jadi untuk lunch pula korang boleh makan chicken soup with vegetables. Tiba putih. Korang boleh makan sup ayam dan juga sayur-sayuran. Ratahlah sup ayam dan juga sayur tu. Tapi tanpa nasi, okey? Tanpa nasi. Sebab diet keto ni tak nak carbs. Diet nasi adalah karbohidrat. Okey? Dan cara masak tu mungkin korang boleh google sendirilah. Yang pastinya boleh letak ada minyak zaitun, brokoli, kub ayam dan juga potong ayam saiz sederhana. Macam biasalah korang masak sup ayam kan? Okey. Dan seterusnya untuk makan malam. Alright, untuk makan malam korang boleh try dengan betul-betul beef stew lettuce wraps. Jadi apa tu? Jadi korang boleh dapatkan stew daging bersama dengan lettuce wrap ni. Antara resepi masak dia, daging 1.5 kg, 1 tin tomato, butter dan minyak, salad, sebiji bawang, sedikit garam dan lada. Cara masaknya korang google sendiri, lantak korang. Okay, itu dia antara cadangan makanan untuk satu hari lah, untuk cadangan menu keto diet, iaitu sarapan bersama dengan 2 telur goreng dan keju serta avocado. Untuk makan tengah hari pula boleh try sop ayam dan juga sayur-sayuran, yang mana korang boleh letak minyak untuk sayur-sayuran tu. Diet keto ni macam pelik sikit, tapi sebenarnya membantu untuk sesetengah orang. Okay, dan seterusnya boleh try beef stew lettuce wraps. Jadi tanpa nasi, okay all, tanpa nasi. Jadi pengamal diet keto sangat berisiko tinggi mengalami fenomena diet yo-yo. Apa tu diet yo-yo? Diet yo-yo berlaku apabila berat badan turun dengan mendadak tapi kemudian naik semula secara mendadak. So senang turun senang naik, betul tak? Sebab orang kata sepanjang korang diet keto ni korang kena tahan nafsu daripada orang kata ambil balik nasi. Sebab kita orang Malaysia kan memang makan nasi. Orang Indonesia pun makan nasi. Jadi diet keto boleh diamalkan pada jangka masa pendek, minimum 2 hingga 3 minggu atau maksimum 6 hingga 12 bulan.